Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilih. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik, inayah, istita'ah, kemampuan, hidayah dari Allah, kita pagi yang penuh keberkahan ini bisa kembali menunaikan satu fardhah Allah. Salat subuh berjamaah, kemudian kita ikuti dengan mengkaji ayat dan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, di mukaddimah mantumah qawaid fikhiyah Syekh As-Sa'di, guru dari gurunya Syekh Ibn Utsaimin, alhamdulillahil aliyil arfaki wa jami'il asya'i wal mufarriki, sampai akhirnya beliau mengatakan, i'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu anka syakka wa taran wa yusilu al-haqqa lidil qulubi. Ketahuilah oleh kalian, kata beliau, anna afdalul minan, nikmat paling besar itu, nikmat paling agung, nikmat paling afdal, ilmun, itu adalah ilmu, kata beliau. Bagi yang tahu, bagi yang bisa merasakan, ilmun yuzilu anka syakka wa daran. Dengan kriteria, kata beliau, ilmu itu yuzilu anka syakka wa daran, ilmu yang mampu menghilangkan asyak, keraguan, wa daran, dan mampu menghilangkan kotoran. Itu ilmu nafi', sebaik-baik nikmat Tuhan, sebaik, sebesar dan seagungnya karunia Tuhan kepada kita itu ilmu, kata beliau, tapi dengan catatan tadi. Yuzilu, mampu menghilangkan asyak. Setelah berilmu tidak ragu lagi. Makin berilmu, makin tambah ragu, dipertanyakan ilmu itu bermanfaat tidak. Makin berilmu, makin tambah kotor hatinya,
dipertanyakan. Syubhat masuk, syahwat masuk. Itu ilmunya dipertanyakan. Seharusnya ilmu nafi' itu syubhat hilang, syahwat hilang. Bukan makin menjadi-jadi syahwatnya. Di majlis yang seperti ini, di tempat seperti ini, pertama kali saya mengisi materi di sini. Kita mengangkat hadis tentang perumpamaan ilmu itu dengan air hujan. Saya masih teringat ketika mengatakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuatkan dengan satu ayat dalam Al-Qur'an, ilmu yang bermanfaat itu bagaikan air hujan yang turun ke wadi-wadi yang kotor, lembah-lembah yang kotor. Yang pernah berada di gurun padang pasir Arab sangat tahu ayat ini seperti apa maksudnya. Wadi dalam satu tahun tidak pernah turun hujan, dihinggapi dengan berbagai macam kotoran. Kotoran binatang, bangkai-bangkai, macam-macam kotoran. Ketika air hujan itu turun, mengisi wadi, kalau terisinya sedikit, tidak meluap, kotoran akan bercampur dengan air. Tapi ketika air itu diisi hingga meluap, kullu qadarin biqadariha, kalau kata Al-Quran, setiap lembah itu akan terisi air sesuai dengan ukurannya. Terisi penuh, kotoran itu akan naik ke atas mulut wadi. Terisi lagi airnya, kotoran itu akan keluar dari dalam wadi. Yang tersisa dalam wadi itu cuma air yang bersih, air yang suci. Seperti itu seharusnya ilmu bekerja pada diri dan hati kita. Ilmun yuzilu anka syak wa taran. Jadi mampu menghilangkan kotoran itu. Mudah-mudahan ilmu itu yang sedang kita kaji dan ilmu itu yang nantinya kita peroleh. Pembahasan kita sebagaimana saya diminta sebelumnya, sebenarnya ini melanjutkan kajian yang pernah terpotong, bukan di masjid ini, di masjid lain. Dua masjid terpotong ini, jadi kitab ini enggak pernah selesai sampai hari ini. Dulu di Al-Fitrah pertama kali terpotong, kemudian kita ke Masjid Taqwa Lung Raya terpotong juga. Jadi kalau kita ulang lagi dari awal lagi, banyak ikhwah kita yang khawatir nanti di tengah jalan terpotong lagi. Ya kita lanjutkan katanya, kita lanjutkan Ustaz. Bagi yang ketinggalan mungkin selama ini ada ikhwah yang mendokumentasikan. Kitab yang saya maksud itu kitab Syekh Hafidz Ahmad Al-Hakami yang hidup dari tahun 1342 Hijriah sampai 1377 Hijriah. 35 tahun umur beliau, Pak. Hampir seperti umur saya. Lebih dari umur sebagian bapak-bapak. Atau bahkan ada yang setengah dari umur bapak di sini, Pak. 35 tahun. Tapi karya yang beliau tinggalkan untuk umat ini tidak kurang dari 37 karya. Jadi umurnya lebih pendek dibandingkan karyanya. 35, hampir 37. Yang saya hitung ketika kami masih di Yaman dulu, itu mempelajari kitab beliau yang wajib kita pelajari hampir 3 kitab. Yang sangat dikenal, dipelajari di berbagai macam kampus dan lembaga-lembaga, markas-markas yang ada di Timur Tengah. 35 tahun, meninggalkan lebih kurang 37 karya. Malu hati ketika melihat beliau itu. Tanya oleh Pak, oh, ya, dengan umur kita, apa sumbangsih kita untuk Islam, apa sumbangsih kita untuk dakwah itu. Syekh Hafidz Al-Hakami, salah satu buku yang sangat dikenal, karya beliau itu namanya A'lam As-Sunnah
المنشورة لاعتقاد طائفة النجية المنصورة. Itu a'lam, a'lam as-sunnah. A'lam itu bendera, bendera sunnah, rayah, rayah sunnah. Li'tiqad yang menjelaskan akidah ta'ifah al-najiyah dan firqah al-mansurah. Firqah najiyah ta'ifah al-mansurah. Atau lebih dikenal, buku ini dengan nama sederhana 200 soal wal jawab fil aqidatil islamiyah, 200 soal dan jawaban tentang akidah Islam. Menariknya buku ini, dulu pernah kita kupas, ada kajian kita videonya tentang siapa beliau, bagaimana buku ini beliau tulisnya. Tapi secara umumnya kita ingin mengatakan beliau menyimpulkan sekitar 200 permasalahan akidah yang beliau jawab cuma dengan menggunakan ayat Al-Quran dan hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akidah yang kita yakini itu betul-betul akidah yang yuzilu syak, menghilangkan keraguan itu. Ketika akidah anda itu sumbernya sesuatu yang sangat valid, Al-Quran dan Sunnah, itu tidak mungkin mewarisi keraguan, akan menghilangkan keraguan. Jadi coba saya bayangkan ketika kita jadi makmum tadi, bagi yang bisa memahami bacaan imam, jarang-jarang imam itu baca Quran surat Az-Zumar. Rakaat pertama kita disuguhi oleh imam itu akidah-akidah, setiap ayatnya akidah-akidah, permasalahan akidah-akidah, rentetan kejadian hari kiamat yang harus kita imani. Bahkan para ulama mengatakan Az-Zumar itu sebaik-baiknya surat Quran yang merenteti perjalanan hari kiamat secara detail. Kalau di ayat-ayat lain mungkin potongannya, kejadian ini satu, tapi kalau Az-Zumar diurutkan. Saya membayangkan akidah saya seperti itu. Ketika kita salat tadi, rakaat pertama, ini akidah kita, akidah kita, akidah kita, akidah kita. Tapi kalau berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, tadi ditegaskan dalam Quran surah Az-Zumar, وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ. Nampak besok di hari kiamat bagi mereka tentang Allah apa yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Itu khawatir sekali kita. Hari ini kita yakin tentang Allah seperti ini, seperti ini, seperti itu. Rupanya besok di hari kiamat, tadi ditegaskan, وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ, nampak bagi mereka tentang Allah apa yang tidak pernah mereka duga. Artinya selama ini kita meyakini seperti ini, rupanya ketika Allah memperlihatkan dirinya nanti kepada kita, dan itu nikmat yang paling besar, bahkan melebihi daripada nikmatnya masuk surga. Nampak bagi mereka rupanya bukan seperti itu. Itu kekecewaan yang sangat berat itu. Kecewa luar biasa. Akidah kita seperti kita salat berjamaah tadi, satu masalah ini dalilnya, sumbernya, satu masalah ini sumbernya, satu masalah ini sumbernya. Kalau tidak bisa kita munculkan dalil, artinya itu bukan akidah. Sederhana sekali, gampang sekali, Pak. Di rakaat kedua dilanjutkan tadi bagaimana perjalanan kita digiring sampai masuk surga, masuk neraka itu. Perjalanan itu akidah kita tentang yaumil akhir, tentang hari akhirat. Kita imani dengan dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Begitu beliau mensuguhi di sini dalam kitab ini, Al-Hafidh Al-Hakami mensuguhi akidah kita itu berdasarkan dalil dari Quran dan Sunnah. Karena akidah itu masalah dan dalil. Masalahnya apa? Bagaimana kita yakini? Dalilnya apa? Satu, 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 satu. Jadi kitab ini, karena 200 soal tanya dan jawab,
bisa kita katakan di antara kitab ulama ahlu sunnah yang lebih atau paling komprehensif dalam pembahasan akidah. Artinya mencakup pembahasan akidah lebih luas. Hampir semua permasalahan akidah itu dimasukkan. Kadangkala kitab-kitab tertentu, misalnya banyak karya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kenapa jarang kita angkat dalam majlis-majlis kajian? Karena kitabnya tidak komprehensif. Berbicara tentang satu permasalahan saja. Hampir mayoritas kitab beliau berbicara tentang asma dan sifatnya Allah saja. Ataupun berbicara tentang takdir, qadar saja. Tidak komprehensif. Sehingga ketika permasalahan lain, banyak kita tidak paham akidah ahlu sunnah seperti apa. Tapi kalau kitab ini, walaupun ringkas, tapi mencakup hampir mayoritas permasalahan yang berkaitan dengan akidah Islam. Ini kaum muslimin yang berbahagia. Terakhir kali di kajian sebelumnya tentang kitab ini, kita sudah membahas pertanyaan ke-15 sepertinya. Karena melihat pertanyaan ke-15 itu rincian dari pertanyaan ke-13, kita coba membaca kembali dari pertanyaan ke-13. Masih di awal mukaddimah. Soal nomor 13, beliau bertanya, ma makna Islam? Apa arti dan makna dari Islam itu sendiri? Islam itu apa? Muslim itu apa? Ya, ini menariknya, saya sering mengatakan, melihat pertanyaan dan jawaban itu. Ketika pertanyaan dan jawaban itu lahir dari satu orang alim, dia yang paham soalnya, dia yang bertanya, dia yang paham jawabannya, dia yang menjawab, ini kualitas jawabannya dan soal itu akan tinggi. Jadi ini kualitas soalnya tinggi. Yang bertanya orang alim, yang menjawab orang alim. Apalagi kalau orang alim yang menjawab itu dia sendiri. Artinya dia yang tahu permasalahannya dan dia yang mencoba menjawab permasalahan itu dengan dirinya sendiri. Itu kualitas pertanyaan akan meningkat. Kenapa beliau memilih pola pertanyaan ataupun pendekatan pertanyaan? Karena pendekatan pertanyaan itu kata beliau tushawwiqul qulub. Nah, ketika kita bertanya apa itu Islam, setidaknya mendengar pertanyaan itu kita langsung berpikir Islam itu apa. Jadi sudah ada kehadiran hati untuk mendengar penjelasan selanjutnya. Jadi kata beliau, apa itu Islam? Al-jawab, maknahu al-istislam lillahi bitawheed والانقياد له بطاعة والخلوص من الشرك. Tiga poin penting dalam pemaknaan Islam kata beliau. Al-Islam itu istislam. Jadi menariknya agama kita, penamaan agama kita itu dengan sifat karakteristik kita. Maka para ulama sering mengatakan, kalau ingin melihat satu kelompok yang punya masalah, itu lihat penamaan mereka saja dulu. Mulai dengan penamaannya. Ada firqah, ada golongan-golongan ataupun millah agama yang nisbatnya itu bukan nisbat untuk akidah mereka, tentang akidah mereka, tapi nisbahnya itu kepada tempat kelompok itu muncul. Ini sudah menunjukkan ini punya masalah itu. Misalnya Nasrani, agamanya apa? Nasrani, milahnya apa? Nasrani. Nasrani, Nasrani itu berasal dari satu kota Nasirah ataupun disebutkan Nusairah yang ada di Syam. Maka pengikutnya dinamakan Nasrani, orang Kristiani itu. Nasrani. Ketika kita lihat itu namanya Nasrani,
itu seolah-olah sudah menyimpulkan kalau ajaran ini, agama ini tidak akan menyambut kelompok-kelompok lainnya atau khusus untuk mereka saja, kan namanya dikucilkan untuk satu tempat tertentu itu. Ahmad Al-Qadiani, Qadianiyah, Ahmadiyah, kalau bahasa kita Ahmadiyah, pemimpinnya Ahmad, tempatnya Qadian, dinamakan orangnya, pengikutnya Qadianiyah, seolah-olah terkucilkan untuk kelompok tertentu. Para ulama kita mengatakan, lihat penamaannya, mereka itu yang punya masalah dengan akidah itu akan menamakan dengan tempat firqah itu lahir atau siapa pengusungnya. Pengusungnya Asy'ari, pengusungnya Abu Hasan, Al-Kullabi, Ibnu Kullab. Jadi seperti itu, hampir mayoritas. Atau apa akidah mereka paling mencolok? Rafidah, Syiah Rafidah. Karena yang paling mencolok dalam akidah mereka itu, mereka menolak Zaid Ibnu Ali, Rafidah. Atau Nawasib, yang sibuna adawata li Ali, yaitu menegakkan permusuhan dengan Ali. Hampir semua firqah-firqah yang ada, kalau kita ikuti, kita lihat penamaan dari kitab Milal wa Nihal, itu kita dapatkan semua firqah itu, kalau bukan tempat, nama pemimpinnya. Kalau bukan nama pemimpin, akidah mereka yang paling mencolok. Tapi kalau kita namanya itu Islam, tidak berhubungan dengan tempat, dimanapun boleh berada, tidak berhubungan dengan siapa pengusungnya, karena agama ini memang diusung dari awal bumi diciptakan, Islam itu. Inna dina indallah al-Islam. Ayat paling radikal versi sebagian orang hari ini. Ketika Allah mengatakan, inna dina indallah Islam. Agama yang Allah terima cuma satu, yaitu Islam. Abuna wahid, nahnu ikhwatun li'allad, kata baginda Rasul, agama yang saya bawa ini dengan agama para Rasul sebelumnya itu seperti ikhwah li'allad, yaitu saudara satu bapak, beda ibu. Agama saya dengan agama Nabi sebelumnya, kami itu seperti ikhwah li'allah. Di dalam bahasa Arab ada perbedaan nama. Kalau saudara satu bapak, beda namanya. Saudara satu ibu, beda namanya. Saudara sama bapak, sama ibu. Saudara kandung, beda namanya. Ini ikhwah li'allah. Abu Nawahid, kata baginda Rasul, bapak kita itu satu. Wa syara'i'una mukhtalifah. Dinu Nawahid. Agama kita satu, itu Islam. Syariah kita berbeda-beda. Islam. Penganutnya Muslim. Dari dulu sampai, buka Al-Quran kita perhatikan, sampai kepada baginda Rasul, Muslim. Hanifan Muslimah, wa ma'ana minal musyrikin. Itu kata siapa? Kata Ibrahim. Yang lurus dan Muslim. Jadi penamaan agama kita itu diambil dari karakteristik sikap penganutnya, itu istislam, berserah diri. Beliau mengatakan Islam itu al-istislam. Isti dalam bahasa Arab itu menunjukkan ada kesadaran diri untuk mengikuti, itu istislam. Kalau Islam itu ada pemaknaan pemaksaan untuk mengikuti. Jadi seharusnya kita itu dari Islam itu sampai ke tahap istislam. Punya kesadaran diri mengikuti, bukan mengikuti karena keterpaksaan. Seharusnya seperti itu. Muslim itu yang punya kesadaran diri untuk mengikuti, berserah diri. Bukan karena terpaksa. Beliau mengatakan al-istisna lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan ketauhidan.
berserah diri. Ini yang hilang banyak dari kita, dan ini sebenarnya penyebab kenapa banyak orang yang keluar dari jalur yang sebenarnya, karena tidak mau berserah diri. Serah diri saja. Kalau Allah katakan sudah selesai, Rasul katakan yang penting sahih, sudah selesai. Berserah diri. Istislam lillahi bitauhid walinqiyadu lahu bita'ah. Ketika sudah berserah diri, kata beliau, kemudian ikuti dengan ketaatan. Inqiyad, ikut dengan ketaatan. Apapun yang diperintahkan. Ta'ah itu melakukan perintah, meninggalkan larangan. Itulah bentuk ketaatan kita. Kalau versi Talq Ibnu Ali, beliau mengatakan, ta'ah itu adalah ketakwaan yang engkau menyembah Allah kama muradillah, sesuai apa yang Allah inginkan, ala nurin minallah, berdasarkan cahaya ilmu dari Allah. Tiga poin penting di situ dalam ketaatan. Ketika saya mentaati Allah, sesuai tidak dengan apa yang Allah perintahkan. Harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak cukup di sana, beliau mengatakan, ala nurin minallah, harus berdasarkan ilmu dari Allah. Semua ketaatan harus seperti itu. Jadi ketika kita salat tadi, seharusnya kita menyadari betul, Anda bertakbir seperti ini, Anda bersedekap seperti ini, Anda rukuk seperti ini, Anda sujud seperti itu. Anda sedang melakukan sesuai tidak dengan apa yang Allah perintahkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Anda punya ilmu tidak kalau seperti itu Allah perintahkan? Harus tahu. Kami di sekolah itu, untuk anak SMA kita, setiap mereka salat itu kami ajarkan, ini salatnya seperti ini, dasarnya apa Anda salat seperti itu? Anda bersedekap tangannya seperti ini, itu dasarnya apa? Maka saya simpulkan hadis-hadis tentang salat, hadis tentang puasa, hadis tentang ini, hadis tentang itu. Akhirnya mereka harus tahu betul, yang mereka amalkan itu punya sumbernya. Dan itu yang dimaksud dengan ketaatan. Inqiyad lahu bita'ah. Al-inqiyad juga demikian. Al-inqiyad itu bukan mengikuti dengan keterpaksaan. Al-inqiyad inqada. Itu kalau pola wazan kalimatnya dalam bahasa Arab. Inqada. Wazan khumasi. Yaitu lima huruf. Itu memberikan pemaknaan mutawa'ah. Apa pemaknaan mutawa'ah? Pemaknaan kesadaran diri melakukan, bukan karena keterpaksaan. Jadi ini kesadaran diri, keinginan hati melakukan. Al-inqiyad lahu bita'ah. Kata beliau itu tidak cukup. Harus ada pembuktian dengan khulus minasyirki wa ahli. Bara'ah. Berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Itu definisi dari Islam. Jadi ada berserah diri dengan ketauhidan, kemudian mengikuti dengan ketaatan, kemudian melepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Beliau mengatakan, qala Allah ta'ala, mungkin kita akan bertanya, dalilnya mana? Anda mendefinisikan Islam seperti itu dalilnya mana? Karena banyak orang datang selanjutnya mengatakan, itu definisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelumnya tidak pernah didefinisikan Islam seperti itu. Beliau ingin mengatakan kepada kita, ini bukan definisi sosok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ini definisi Al-Quran tentang Islam. Ini definisi hadis tentang Islam. Beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Quran surat Nisa 125, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. Siapa yang baik agamanya? Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang berserah dirikan wajahnya kepada Allah? Di sini kita mengambil potongan dari definisi al-istislam, berserah diri. Jadi Quran surat An-Nisa 125. Siapa yang lebih baik agama kata Allah?
Ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban, ini dalam pola linguistik bahasa Arab, ini namanya as-su'al at-taqriri. Tawakal masih dipertanyakan. Ini belum berserah diri kepada Allah dengan ketauhidan. Istislam. Tidak ada yang lebih baik agamanya, kata Allah, Quran Surah An-Nisa 125, dibandingkan mereka yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan wajahnya kepada Allah. وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Dan siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, wahuwa muhsin. Al-ihsan di sini dijabarkan oleh potongan ayat dari Quran surat Al-Maidah. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan ini tingkatan tertinggi daripada keimanan. Datang ketika itu para sahabat baginda Rasul. Setelah kejadian perang Uhud yang wafat di sana banyak para sahabat-sahabat mulia, para sahabat utama dari baginda Rasul. Ayat itu turun setelah turunnya ayat pengharaman khamar. Datang orang-orang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, banyak para sahabatmu yang mulia itu mereka sudah wafat sebelum khamar diharamkan. Mereka wafat dalam kondisi masih minuman khamar itu, masih minum minuman keras. Bagaimana hukumnya itu? Hamzah wafat masih minum minuman keras. Banyak para sahabat yang wafat itu sampai diturunkan pengharaman khamar itu dalam kondisi masih minum minuman keras. Sekarang kita sudah tahu minuman keras itu haram. Bagaimana dengan mereka yang sudah lebih terdahulu mendahului kita? Rasul ketika ditanyakan itu beliau cuma terdiam. Enggak tahu mau jawab apa ini. Akhirnya turun firman Allah, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fi ma ta'imu." Tidak masalah bagi orang beriman dan bagi orang beramal saleh terhadap apa yang mereka makan minum. Apa yang mereka minum enggak masalah. Tapi dengan syarat itu. Artinya Al-Quran ini mengatakan mereka yang sudah lebih dahulu mendahului kalian itu mereka tidak ada masalah. Tapi dengan catatan idza mattaqau wa amalu. Kalau mereka itu bertakwa kemudian mereka beriman. Kemudian Allah lanjutkan, summattaqau wa amanu. Kemudian mereka bertakwa, kemudian mereka beriman. Summattaqau wa ahsanu. Kemudian mereka bertakwa dan mereka melakukan ihsan. Itu tiga tingkatan istislam. Para ulama mengatakan dalam Al-Quran itu bahasa Allah tidak mengulangi sesuatu tanpa faedah. Bertakwa, beriman, bertakwa, beriman, bertakwa dan melakukan ihsan. Ini bukan pengulangan pemaknaan yang sama. Tapi ini tambahan untuk pemaknaan yang lain. Para ulama mengatakan beriman dan bertakwa yang pertama itu Islam. Tingkatan dasar dari Islam. Ya, kita salat, kita ini, kita itu. Summa taqwa amanu. Itu Islam menyerah diri tingkat yang kedua. Itu ittiba'i sunnah. Mengikuti sunnah. Yaitu mengikuti sunnah dalam definisi semua yang dilakukan Rasul, semua yang dibuat oleh Rasul, tingkah laku Rasul, fisik yang bisa diikuti dari Rasul, itu mengikuti sunnah dalam definisi yang khusus itu. Itu tingkatan kedua deh. Kalau sudah Muslim, naik satu level lagi, versi surah Al-An'am tadi, yaitu naik ke level ittiba. Kalau sudah naik ke level ittiba, summa taqwa ahsanu. Berserah diri dari tingkat yang selanjutnya itu tingkat keihsanan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu suka dengan orang-orang yang melakukan ihsan. Itu tiga level yang harus kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dalam level Islam ini,
Tapi dalam level yang lebih tinggi, level ittiba, mengikuti. Ittiba secara komprehensif, artinya bukan bagian tertentu kita ittiba, bagian tertentu kita tidak ittiba. Ittiba dalam akidahnya, dalam perbuatannya, dalam perintah perkataannya baginda Rasul, dan juga ittiba dalam khuluk baginda Rasul. Itu bagian dari sunnah, khuluk, akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya juga ittiba. Itu ittiba secara komprehensif, itu istislam, itu tingkat kedua. Maka dalam ayat ini, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia dalam kondisi muhsin, melakukan ihsan, melakukan kebajikan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Al urwatil wuthqa dalam ayat ini, Luqman 22, yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah. Okay, kalimat la ilaha illallah salah satu syarat penting dari kalimat la ilaha illallah, dari 7 syarat lainnya itu al-inqiyad. Al-inqiyad itu mematuhi, mengikuti. Jadi la ilaha illallah itu bukan kalimat tanpa syarat, tapi kalimat dengan syarat. Salah satu syarat penting dari la ilaha illallah itu al-inqiyad. Mengikuti, taat. Totalitas dalam mentaati, totalitas dalam berserah diri. Allah bertanya di sini, waman ahsan. Tidak mungkin muslim itu jadi lebih baik selama dia tidak berserah diri. Tidak mungkin. Jadi lebih baik kalau kita tidak berserah diri. Nah, sering saya mengatakan, kalau kita tidak berserah diri, yang ada nanti ujung-ujungnya kebingungan, bingung kita. Mempertanyakan apa yang tidak patut kita pertanyakan, menggunakan nalar logika pada hal-hal yang tidak dijangkau oleh nalar dan logika. Akhirnya kita bingung. Kalau kita berserah diri, selesai itu. Enggak pernah kita dapatkan generasi terbaik umat ini, sahabat, tabi'in, 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 yang bingung dalam akidah mereka. Buktinya apa? Maka sangat jarang kita dapatkan mereka bertanya tentang permasalahan akidah ini. Itu coba kita cari, coba kita simpulkan. Bagaimana jarangnya, sangat jarang sekali para sahabat itu bertanya tentang akidah yang sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Enggak pernah datang mereka itu bertanya kepada Rasul, tangan Allah itu seperti apa? Wajah Allah itu seperti apa? Ini seperti apa? Turunnya Allah itu seperti apa? Itu enggak pernah ditanyakan. Karena dalam pembahasan itu mereka tidak pernah kebingungan. Coba kita bayangkan kalau Rasul hidup di zaman kita, mungkin itu pertanyaan yang pertama kali kita tanyakan itu. Karena kita masih bingung dalam hal itu. Atau sebagian kita. Tapi mereka tidak pernah mempertanyakan. Istislam, totalitas dalam berserah diri kepada Allah. Yang Allah katakan, kami isbatkan. Yang Allah nafikan, kami nafikan. Yang Allah tidak sebutkan, tidak katakan, kami tawakkuf. Tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Istislam, serah diri totalitas seperti Allah katakan. InsyaAllah kalau seperti itu akidah kita, besok di hari kiamat kita tidak akan termasuk dari golongan yang ketika melihat Allah nantinya masih bingung. Nanti ketika dibangkitkan besok hari kiamat, lihat Allah bingung lagi dia, kok lain ya gitu. Dulu kami meyakini seperti ini, seperti itu, rupanya bukan seperti itu, masih bingung dia. Istislam, berserah diri, selesai. Jadi saya bayangkan itu ketika saya salat rakaat pertama tadi, ketika dibacakan, rupanya sebelum berbicara rentetan hari kiamat dalam Quran surah Az-Zumar, itu saya dapatkan ketika saya salat tadi, rupanya di situ disebutkan ada beberapa sifat-sifat Allah yang hari ini banyak kaum muslimin mengingkarinya. Allah sebutkan di situ, kemudian baru Allah sebutkan dalam Quran surah Az-Zumar rentetan kejadian hari kiamat. Hingga nanti kita dapatkan pernyataan firman Allah nampak bagi mereka tentang Allah apa yang tidak mereka duga-duga sama sekali. Seolah-olah saya tadi seperti puas sekali salat tadi. Seperti masya Allah dapat itu. Istislam, berserah diri, selesai.
Ada yang mengatakan kita meyakini Allah bertempat. Kita mengatakan kita tidak pernah meyakini Allah bertempat. Dari awal ayat Al-Quran sampai akhir ayat Al-Quran, pemahasan tempat itu enggak pernah disebutkan tentang Allah. Enggak pernah disebutkan. Kita tidak meyakini Allah beruang. Kita enggak meyakini Allah beruang. Tapi mereka mengharuskan kita meyakini Allah beruang. Ini masalahnya. Mereka mengatakan, kalau demikian berarti Allah beruang. Enggak. Al-Hayyis itu enggak ada dalam Quran dan Sunnah. Kata hayyis, kata ruang itu untuk Allah, enggak ada satupun disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Kami tidak meyakini itu. Jadi gampang kalau seperti itu. Maka mereka mengupayakan kita harus mengakui dulu itu. Supaya kita terjebak nanti tidak bisa menjawab lagi. Tapi kalau kita cuma fokus dengan apa yang Allah tetapkan kami terima, yang Allah nafikan kami nafikan, kita tidak akan pernah terjebak dalam pembahasan itu. Itu enggak ada, itu enggak ada. Kami tidak meyakini itu. Selama Al-Quran tidak mengisbatkan, sunnah yang sahihah tidak mengisbatkan, kami tidak mengisbatkan. Itu istislam. Dalam pembahasan takdir juga demikian. Dalam pembahasan-pembahasan syariah juga demikian. Istislam. Nilai paling penting dari ibadah itu nilai ta'abbud. Bukan nilai menganalisa apa alasan Allah mensyariatkan. Karena Allah perintahkan, aku terima. Itu nilai paling penting dari ibadah. Bukan semuanya harus kita analisa. Ini kenapa seperti ini, kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu. Kalau analisa itu, ta'lil, menjelaskan alasan, bermanfaat untuk ibadah, kita boleh. Meyakini hikmah ini, itu maskin menguatkan kita untuk beribadah, boleh. Tapi nilai paling utama dalam ibadah itu nilai ta'abbud. Allah perintahkan, aku lakukan. Allah larang, aku tinggalkan. Yang Allah perintahkan, aku lakukan sesuai dengan kemampuan. Ala qadri istita'ah. Yang Allah larang, itu enggak berkaitan dengan kemampuan. Karena larangan. Harus tegak berdiri di atas larangan. Larangan enggak berkaitan dengan kemampuan. Tugas Anda tinggal meninggalkan saja. Kalau perintah itu berkaitan dengan kemampuan. Itu istislam. Berserah diri. Berserah diri kepada Allah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, kata beliau, fa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu satu. Ini pernah kita kupas di materi sebelumnya, kenapa Tuhan itu harus satu, ya, wahid. Tapi kalau dalam Al-Quran, Allah tidak mensifatkan dirinya dengan wahid. Ya, ini cuma, ya, ini bentuk na'at dari ilah. Tapi kalau nama Allah ataupun sifat yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ikhlas itu ahad. Ya. Ahad. Sifat ahadiyah. Itu juga pernah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat ahadiyah. Allah itu wahid. Tapi sifatnya itu ahad. Ahadiyah. Yaitu satu dalam segala macam sifat. Itu ahadiyah. Allah mendengar, kita mendengar. Tapi Allah mendengar itu dengan ahadiyahnya. Yang tidak sama sekalipun dengan pendengaran makhluknya. Seperti itu kita membawa semua sifat dan semua nama-nama Allah. Falahu aslimu. Karena Tuhan kalian itu satu, maka kepadanya lah hendaknya kalian berserah diri. Islam. Wabashiril mukhbitin, dan berikan kabar gembira kepada hamba-hamba yang ikhlas. Al-mukhbitin itu hamba-hamba mukhlisin. Berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu mengkhususkan Allah, menghilangkan keinginan-keinginan makhluk. Itu ikhlas. Jadi cuma hanya untuk Allah saja. Jadi beliau ingin mengatakan, semua dalil ini menunjukkan kalau Islam itu bisa didefinisikan dengan definisi yang beliau sebutkan, istislam lillah bitauhid.
yaitu berserah diri kepada Allah dengan ketauhidan, walinqiyadu lahu bitta'ah, dan kemudian mengikuti itu dengan ketaatan, wal khulus minasyirki wa ahli, kemudian harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi enggak cukup dengan tauhid kemudian dengan ketaatan, tapi kita tidak pernah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Tidak cukup dengan isbat tanpa nafi. Maka kalimatnya itu la ilaha illallah. Kalau di sini disebutkan al-urwah al-wuthqa, ikatan yang kokoh, tali yang kuat. Tali yang kuat itu, ikatan yang kokoh itu, para mufassirun mengatakan la ilaha illallah. Mulai dengan penafian la ilaha, menafikan semua hakiyah ibadah untuk selain Allah. Illallah baru kita isbatkan. Maka dari sini muncul dalam definisi Islam itu harus ada tambahan. Tambahannya itu apa? Bara'ah minasyirki wa ahli. Itu kalau kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau di sini kalimatnya wal khulus, yaitu ikhlas dari kesyirikan. Apa artinya ikhlas dari kesyirikan? Memisahkan diri, menghilangkan semua bentuk kesyirikan, dan kemudian melepaskan diri dari pelaku kesyirikan. Ini yang harus kita, karakter Islam itu, berserah diri, Pak. Kalau sudah Allah katakan, Rasul katakan, sudah, terima. Jangan pernah mencoba mempertanyakan, bahkan mempertanyakan. Kemarin dalam satu kajian khusus kita di SMA, kita berbicara tentang itu. Bagaimana jatuhnya orang itu dalam mutasyabihah, mencari yang masih remang-remang, yang belum jelas, yang belum pasti maksudnya itu, itu yang diikuti. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili, hanya untuk terjerumus ke dalam fitnah. Ataupun ada orang-orang yang niatnya bagus, mencari yang mutasyabih itu supaya mendapatkan jawaban dari yang mutasyabih itu. Itu dua-duanya dilarang dalam Quran surat Ali Imran. Jangan cari yang mutasyabih. Maka pernah kajian di bulan puasa yang terpotong kemarin hari, di sini juga kita mengatakan bagaimana Umar itu memukul kepalanya Subayyik yang suka mengikuti mutasyabih. Kalau ayat yang sudah apa kontradiktif sedikit itu dikumpulkan, ayat-ayat yang maknanya ambigu itu dikumpulkan, yang belum jelas ini dikumpulkan, sehingga jadi syubhat-syubhat yang dikumpulkan. Dipukul kepalanya oleh Umar ibn Khattab. Bukan seperti itu kita berislam. Islam itu istislam, selesai. Bukan mencari mana kontradiktif, ambil ayat, ambil hadis, ya, kemudian dikontradiksikan. Bukan seperti itu. Istislam, berserah diri. Ini jadi pertanyaan nomor 13. Yang seharusnya jadi awal pijakan kita untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ketika untuk pertanyaan selanjutnya, itu ketika pembahasan akidah, Allah katakan, Rasul katakan, ya sudah, kita berserah diri. Tidak kita pertanyakan lagi. Maka pertanyaan-pertanyaan ini, pengarang kitab kita, Syekh Hafidz Al-Hakami, itu menyebutkan di awal-awal mukaddimah kitab. Wallahu ta'ala alam bisawab.